Oke, ini bannya kita potong tadi segini, sini sampai sini ya. Nah, ini udah dua, kita potong dua sudah sampai sini. Jadi yang satunya di sini, satunya lagi ada yang di situ. Nah, cara memasangnya itu cukup mudah. Kalian pasang rekatkan dengan lem lem setan. Ya. Rekatkan dengan lem setan ya. Terus kalau mau pakai pasang lem kayak gini di bagian ujung atau di samping-samping ini boleh. Itu terserah kalian ya. Tapi saya pasang biar lebih awet gitu ya. Nah, untuk yang besinya ini nanti kita rakit yang dari pipa dulu ya. Nah, cara bikin yang untuk hisapan spiralnya ini kita potong segini, sesuaikan, lalu kita masukkan dalam Y-nya ini ya. Nah, cara masukkannya itu cukup mudah lur. Masukkan nanti di sini seperti ini. Nah, sesuaikan ya. Kita sesuaikan nanti. Terus agar ini tidak lobok, kita lapisi menggunakan lakban. Boleh lakban, boleh juga selang. Nah, jadi kita rekat biar tambah pas di sini. Jika sudah pas nanti di sini seperti ini, jadinya nanti akan dikasih lem di bagian ini. Lem dikasih sekelilingnya ya. Nah, itu cara memasangkan hisapan ini untuk ke spiralnya ya. Nah, itu bannya tadi. Nah, jika sudah seperti ini, cukup kalian pasangkan pipanya ini masuk ke dalam Y-nya itu seperti ini ya. Kalian masukkan seperti ini ke dalam ini. Nah, jadinya seperti ini. Jika sudah seperti ini, kalian lanjut untuk pemasangan. Boleh monitor, boleh ini juga. Nah, seperti ini kan. Terus misalnya monitor kalian gunakan mana tadi monitor? Nah, bisa monitor yang kayak ini atau yang ini ya. Ini sudah kita potong tadi sedikit. Terus kalian masukkan ini. Nah, seperti ini jadinya nanti. Oke, kita lanjut di part selanjutnya untuk pemasangan ini dan monitor ini nanti. Oke, ikuti terus video selanjutnya ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.